terjadi tahun 61 Hijriah dan mengakibatkan gugurnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Peristiwa ini kemudian dikenal sejarah dengan tragedi Karbala. Peristiwa memilukan ini berawal dari banyaknya surat yang ditujukan masyarakat Kufah di Irak pada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terharu dan seakan menjadi panggilan untuk menegakkan keadilan. Namun sayang, ketika ia bersama sekitar 80 orang berangkat ke Kufah, mereka dihadang pasukan gubernur Kufah. Ironinya, barisan pasukan gubernur Kufah justru terdiri dari orang-orang yang turut mengundang Husain datang ke Kufah. Salah seorang di antaranya adalah Shamer bin Zil Jauzan. Shamer sesungguhnya adalah pelaku utama di balik layar dari meninggalnya seorang Husain radhiyallahu anhu, di mana ialah pembisik kepada pemimpin yang membuat keputusan bahwa Husain tidak bisa dilepaskan dan tidak boleh dimaafkan. Ini adalah peristiwa pengkhianatan menyakitkan dalam sejarah Islam. Dan dilakukan oleh sosok yang tidak populer dalam sejarah. Jika sosok ini tidak ada, mungkin sejarah akan berkata lain. Tapi inilah takdir yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak banyak catatan sejarah yang mengungkap nama ini. Shamer bin Zil Jauzan dikenal sebagai salah seorang pembesar Kufah dari suku Hawazin. Sifatnya sama seperti kebanyakan masyarakat Kufah lainnya yang lekat sifat khianat. Namanya mulai disebut-sebut sejarah dalam Perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Shamer tercatat menjadi salah satu pendukung Ali radhiyallahu anhu dalam perselisihan dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Namun setahun kemudian, di dalam Perang Nahrawan, Shamer bin Zil Jauzan disebut-sebut berada di barisan kelompok Khawarij. Kelompok radikal yang kelak disebut-sebut menginspirasi kelompok-kelompok radikal dalam Islam. Atas sikapnya ini, sosok Shamer dicatat sebagai sosok yang tidak memiliki prinsip dalam menegakkan kebenaran dan dakwah Islam. Shamer adalah orang yang seringkali dia masuk tanpa kejelasan ideologi.
dia bisa membela Ali bin Abi Thalib. Setelah itu kemudian dia bisa memusuhi Ali bin Abi Thalib, bergabung bersama musuhnya Khawarij. Kemudian setelah itu dia membunuh putranya Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu pun dia memusuhi Ali bin Abi Thalib sampai kemudian nanti dia mati. Dan itu menunjukkan bahwa buat dia, dia adalah seorang tokoh yang kemudian seorang pemberontak sesungguhnya, bergabung dengan siapa saja yang dia pikir bisa mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya sendiri. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Sosok Syamer mulai populer saat Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah menggantikan ayahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengangkatan ini membuat kecewa penduduk Madinah karena pengganti khalifah ditunjuk berdasarkan keturunan yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam masyarakat Islam. Sementara muslimin di Madinah menginginkan kekhalifahan dipilih oleh Majlis Syura yang terdiri dari sahabat-sahabat mulia. Inilah yang dulu menjadi janji Muawiyah terhadap Hasan bin Ali radhiyallahu anhu saat Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan kekhalifahan dengan sukarela kepada Muawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya saat warga Kufah mengirim surat menyatakan dukungannya, Husain bersama 80 keluarganya nekat datang ke Kufah. Padahal sahabat-sahabat mulia lainnya seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Abbas sudah menghalangi keberangkatannya. Nah, Abdullah bin Abbas sudah mengingatkan, jangan berangkat. Bagaimana kamu percaya kepada orang yang telah membunuh ayahmu sendiri? Bagaimana kamu percaya kepada mas mereka? Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang posisinya saat itu di Kufah, meninggal di Kufah. Dan mereka lah para pemberontak-pemberontak itu, tetapi Husain dengan surat-surat itu sangat yakin. Dan di antara yang berkirim surat itu adalah Syamr itu, Syamr bin Dhil Jaushan itu. Dan benar saja bahwa ketika ternyata Syamr yang tadinya memberikan dukungan kepada Husain bahwa akan mendukung Nahi Munkar Husain untuk melawan kepemimpinan Yazid di negeri Syam, justru Syamr yang dan teman-temannya berada di bawah kepemimpinan Ubaidullah bin Ziyad yang ini gubernurnya Yazid bin Muawiyah. Banyak orang-orang yang seperti ini, maka dari itu di dalam wilayah kepemimpinan harus sangat berhati-hati. Banyak orang-orang yang tiba-tiba datang bak seorang pahlawan, tetapi sesungguhnya mereka adalah musang berbulu domba. Mereka hanya punya sebuah kepentingan, mereka tidak peduli bahwa ini akan mengorbankan orang-orang hebat, orang-orang baik itu. Buat mereka yang penting adalah kepentingan yang bisa mereka dapatkan. Seperti Syamr, bahwa biasa saja hari ini dia mendukung Husain, besok dia mengkhianati Husain. Hari ini dia mendukung Ali, besok dia memerangi Ali. Murni sebuah konsep politik yang kita lihat hari ini, orang-orang tanpa konsep, kemudian setelah itu yang penting adalah dia mendukung siapa yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Ini adalah karakter seorang Syamr bin Dhil Jaushan. Keberangkatan Husain bin Ali membuat Khalifah Yazid bin Muawiyah harus menggabungkan wilayah Kufah dengan Basrah di Irak. Khalifah Yazid menunjuk Gubernur Basrah Ubaidullah bin Ziyad menjadi pemimpinnya karena ia dikenal memiliki watak yang keras dan ambisius hingga diharapkan bisa menangani Kufah yang penduduknya dikenal mudah berkhianat. Disinilah peran Syamer mulai terlihat. Ubaidullah mengangkat Syamer sebagai pembantu utamanya dalam urusan pemerintahan dan keamanan.
Sang gubernur pun mengirim pasukan besar untuk mencegah rombongan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Namun disinilah celah yang kemudian dimasuki Syamer untuk beraksi sebagai seorang penasihat dan pembantu gubernur. Dia mulai menghasut gubernur agar tidak membiarkan Husain bin Ali radhiyallahu anhu bebas begitu saja, karena dianggap mengancam keamanan dan persatuan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal saat pasukan gubernur Kufah menghadang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Karbala, sudah terjadi kesepakatan damai, kesepakatan yang sudah disetujui oleh gubernur Ubaidullah bin Ziyad. Adl bin Sa'd sanuwafihi biraddina ala risalatihi. Andai saja tidak ada hasutan dari Syamer bin Zil Zauzan, barangkali peristiwa memilukan Karbala tidak pernah ada. هذا كتاب رجل ناصح لأميره ويشفق على قومه. أجل، والله إنه لكذلك. هذا إنصاف، قد قبلت ذلك منه. نعم الرأي أيها الأمير. نعم الرأي؟ وكأننا نحن من خرجنا إلى الحسين وليس هو من خرج إلينا. Karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah jauh-jauh hari menyampaikan petunjuknya kepada kita semuanya sebagai sebuah panduan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan sanadnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bil amiri khairan," jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang amir, "ja'ala lahu wazir sidqin," Allah akan menjadikannya di samping dia ada wazir yang jujur dan benar. Dan dalam contoh sejarah sangat banyak orang-orang wazir-wazir yang baik, para pembantu, staf, pendamping yang baik, maka dia akan menentukan kebaikan sang pemimpin. Lihatlah bagaimana sejarah besar seorang Sulaiman bin Abdul Malik, pemimpin di dinasti Bani Umayyah. Nah, yang membuat seorang Sulaiman baik dalam kepemimpinannya adalah keberadaan seorang wazir yang baik di sampingnya. Siapa lagi kalau bukan Umar bin Abdul Aziz sendiri? Saat itu Umar bin Abdul Aziz posisinya adalah pendamping seorang Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dengan masyarakat, dengan beberapa pembantu stafnya, termasuk diantaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, melakukan perjalanan haji. Mereka haji ke tanah suci Mekah. Begitu sampai di wilayah Padang Arafah itu, mereka Sulaiman sebagai seorang khalifah melihat banyak sekali manusia saat itu sedang haji. Maka dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ya Abu Hafs," panggilannya adalah Abu Hafs. "Wahai Umar bin Abdul Aziz, Abu Hafs, lihatlah betapa banyaknya manusia ini sekarang di hadapan kita. Tidak ada yang tahu berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala." Tentu sebagai seorang pemimpin suka bangga melihat umatnya melakukan amal kebaikan sebanyak itu, karena dialah pemimpin tertinggi muslimin. Tapi kalimat Umar bin Abdul Aziz membisikkan di telinga seorang Sulaiman sangat mengejutkan. Dia mengatakan, "Haula'i ra'iyatuk," mereka adalah rakyatmu, "tapi nanti di sisi Allah mereka semua akan mendebatmu, akan meminta pertanggungjawabanmu sebagai seorang pemimpin." Seketika Sulaiman menangis. Betapa mengejutkan bagi seorang Sulaiman ketika dia ingin menyampaikan kesenangannya, tapi tiba-tiba diberikan kalimat seperti sebuah hantaman di hatinya, "Bahwa mereka rakyatmu, tapi kelak di sisi Allah mereka semua akan menuntutmu." Kalau Ubaidullah bin Ziyad adalah contoh seorang amir keras dan kasar dan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak baik, maka ternyata di sampingnya ada Syamr bin Dzil Jawshan. Maka Gubernur Ubaidullah mengirim Syamer bin Dzil Jawshan ke Karbala untuk menangani rombongan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ironinya, sosok Syamer bin Dzil Jawshan termasuk warga Kufah sebenarnya turut mengundang Husain bin Ali radhiyallahu anhu datang ke Kufah. "Fa innana qad amarnahu bi amrina. Isma' ya ibn Sa'd.
لقد مللت مخادلتك. تريد أن تكون مع ابن زياد ومع الحسين في آن واحد؟ وهذا لن يكون. إما معنا أو علينا. Kedatangan Syamer bin Zil Jauzan ke Medan Karbala justru membuat situasi terbalik. لا أريد لأحد كائنا من كان أن يقترب من الماء. أفهمتم؟ كائنا من كان. ما الذي تفعله أيها الشمير؟ Keberadaannya justru membalikan situasi yang damai menjadi tegang. كان الأجدر بك أن تمنع عنه الماء حتى ينزل على حكم الأمير. ويحك! أتريد أن تمنع الماء عن الحسين؟ وأنت تعلم أن معه نساء وأطفالا؟ كان الحسين يخشى على نسائه وأطفاله فليطع الأمير. أي حقد أعمى يلبسك؟ تريد أن تمنع الماء عن الحسين وأهله؟ والله ما منعنا ماء الفرات عن الكفار، فكيف بمن هم أهلنا؟ أهلك أنت وليس أهلي. Syamer tidak mau melepaskan cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebagian warga Kufah yang ikut bergabung dalam pasukan gubernur malah melepaskan diri dan bergabung dengan Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Ya ahlul Iraq! Ya ahlul Kufah! Lekad da'utumul Husayna hatta idha atakum aslamtumuh! Wadda'amtum annakum tataktuluna anfustakum duna! Thumma adutum alayhi litaktuluh! Famanatumuhu attawajuha fi biladillahi al-aridah! حتى يأمن ويأمن أهل بيته ومنعتموه أصحابه ونساءه وأولاده عن ماء الفرات الجاري بئس ما خلفتم محمدا في ذريته لسقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا فليخرج إلينا الحسين نريد الحسين ابن علي فليخرج أين الحسين؟ Pendirian Syamer bin Zil Jauzan yang tetap bertekad untuk menindak Husain bin Ali radhiyallahu anhu semakin membuat situasi tak terkendali. Akhirnya terjadi peristiwa perang tak seimbang dan pembantaian di Karbala pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Akibatnya, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai pemimpin pemuda di surga gugur di tangan Syamer bin Zil Jauzan. Sejak itu, keberadaan Syamer tidak lagi disebut-sebut dalam sejarah. Namun sebuah riwayat menyebutkan pada tahun 70 Hijriah, Syamer bin Zil Jauzan tewas dibunuh dalam sebuah peperangan dan jasadnya dibuang. Sebuah akhir yang tragis bagi orang-orang zalim. Pada tahun 70 Hijriah, Syamer bin Zil Jauzan tewas dibunuh dalam sebuah peperangan dan jasadnya dibuang. Sebuah akhir yang tragis bagi orang-orang zalim. Syamer bin Zil Jauzan selalu diingat sejarah karena hasutan dan tindakannya dapat mengubah kehidupan beragama kaum muslimin di kemudian hari. Maka munculnya sosok Syamer bin Zil Jauzan benar-benar menjadi pelajaran mahal dalam sejarah Islam. Seorang pemimpin yang jelek, yang buruk seperti Syamer bin Zil Jauzan menentukan juga keburukan seorang pemimpin sekaligus mencerminkan siapa pemimpinnya dan apa yang nanti akan diputuskannya, maka sebaliknya pun berlaku sama. Di semua wilayah kepemimpinan, bukan hanya di wilayah kepemimpinan negara atau di wilayah kepemimpinan sebuah wilayah, bahkan di wilayah yang paling kecil di dunia kepemimpinan yaitu di keluarga pun sama.
karena para ulama menyampaikan bahwa keluarga ini adalah merupakan miniatur dari negara. Dan karenanya ada hubungan yang sangat erat antara keluarga dengan negara. Kegagalan sebuah negara sesungguhnya adalah kegagalan keluarga-keluarga di negeri itu. Dan keberhasilan sebuah bangsa adalah keberhasilan keluarga-keluarga itu. Maka dari itu pun sama. Bukankah di dalam keluarga juga ada amirnya, yaitu sang suami, ada wazirnya, yaitu istri, dan ada rakyatnya, yaitu anak-anak kita. Dengan demikian ini pun sama. Dan dalam sejarah juga sangat banyak hal itu. Rasul sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, pemimpin besar, nabi, dibimbing oleh wahyu. Tapi ketika dalam peristiwa Sulhul Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk korban, untuk memotong kambing yang dibawa, yang memang mereka niatkan mau dipotong di Mekah, di Ka'bah sana. Tetapi karena mereka dihalangi untuk masuk ke Mekah, maka Nabi meminta untuk dipotong di Hudaybiyah. Tapi tidak ada satupun sahabat yang mau bergerak dari tempat duduknya. Semua diam, karena mereka semua ingin ke Mekah. Mereka kecewa. Rasulullah SAW terkejut dengan itu, karena tidak pernah dalam sejarahnya Nabi SAW memerintah sahabat, kemudian tidak didengar oleh sahabat. Dalam kegundahan itulah beliau datang, masuk ke tenda beliau. Di dalam tenda ada istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Begitu Nabi masuk ke dalamnya, kemudian terlihat gundahnya wajah itu, maka sang istri bertanya, apa yang gerangan yang membuatmu gundah ya Rasulullah? Rasul menyampaikan, aku perintahkan sahabatku, tidak ada satupun yang mau melaksanakan. Kata Ummu Salamah, mudah sekali. Ummu Salamah mengatakan, keluarlah lagi di hadapan mereka, ambil pisaumu, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu, kemudian ambil pisaumu, kemudian sembelih tanpa kau berkata apa-apa. Luar biasa, seorang pemimpin sebesar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ketika sedang gundah, ternyata itu bisikan itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi SAW. Dan betapa ampuhnya, betapa dahsyatnya, apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah ternyata berdampak sangat positif. Dan seluruh sahabat mengikuti apa yang disampaikan, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyembelih kambing-kambing mereka. Maka, dan itu sangat banyak. Untuk itulah menjadi sebuah pesan yang mahal buat semua kita. Seorang suami bisa jadi dia adalah pemimpin besar di wilayahnya, atau pemimpin besar di tempat dia bekerja, atau pemimpin besar di negara ini, atau bahkan pemimpin besar di dunia ini. Kebijakan-kebijakan mereka bisa jadi berawal dari bisikan di kamar yang dibisikkan oleh istrinya. Maka ini pesan yang sangat baik buat semua, bahwa ingatlah bahwa begitu dahsyatnya suara lembut seorang wanita menggema di hati sang suami, yang dia terus menggema walau hari ini mungkin tidak dilaksanakan, tapi suatu hari sang suami tidak akan pernah lupa tentang permintaan itu. Maka ketika seperti itu posisinya, maka bisikkanlah kalimat-kalimat yang baik. Kalau belum dia laksanakan hari ini, maka suatu hari mudah-mudahan dia melaksanakan.